Mbappe tak berhasil mengulangi catatan Cristiano Ronaldo. Debut pertama Ronaldo di Liga Spanyol pada 2009-2010 langsung membuktikan kualitasnya. Saat itu CR7 menyumbang 1 gol untuk Real Madrid yang membawa Los Blancos meraih kemenangan atas Deportivo dengan skor 3-2. Namun berbeda dengan bintang baru Real Madrid yaitu Kylian Mbappe. Sempat tampil gemilang di Piala Super Eropa, Mbappe di Liga Spanyol tak bisa mencetak gol satupun. Real Madrid hanya bisa imbang melawan Mallorca dengan skor 1-1 melalui gol Rodrigo. Selama di Real Madrid, Ronaldo mampu menjadi pencetak gol terbanyak di Los Blancos, dengan total 450 gol. CR7 adalah satu-satunya pemain dalam sejarah Real Madrid yang mencatatkan rasio lebih dari 1 gol per pertandingan. Sanggupkah Mbappe melewati catatan Cristiano Ronaldo di Real Madrid? Kita lihat saja nanti.